Hello guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke Nasrul Syafiq channel. So, dah lama juga dah tak upload video dekat channel ni sebab yelah acah-acah busy kan. So, terima kasih kepada korang semua yang stay tune dan sentiasa menunggu video daripada saya. So, hari ni ada video istimewa untuk korang semua. Video apa? Nantikan. So guys, video hari ni sebenarnya saya nak review sikit mikrofon yang saya baru beli daripada Shopee. So, saya nak racun korang semua, pastikan korang tengok sampai habis, okey? So, mic apa yang saya beli? Sebenarnya saya beli professional condenser microphone. Oh, nampak dia punya kotak pun kira besar juga, okey? So, dekat sini kita tengok dulu. Dia tulis Singing Live Sound Card, okey? Professional condenser microphone. Okay, so kalau korang dapat tengok right depan dia, okay, nice. Kat tepi ni ada tulis condenser microphone sama right. Okay, kat sini kita boleh tengok dia ada 4 function sebenarnya. Internet broadcasting, live lah, buat live kalau nak buat gaming ke kan. Lepas tu ada voice chat, kemudian ada vocal recording, mana-mana nak jadi penyanyi tu kan, ataupun nak cover lagu boleh, kemudian PC karaoke. Alright, so apa lagi? Okay, ini semua function-function yang dia beritahu lah. So kita nak unboxing, jom guys. Okay guys, kalau kau tengok dalam dia, dia lebih kurang macam ni guys. Okay, kita keluarkan dulu. Okay, dia ada manual dia. Kemudian dia ada warranty guys. Okay, inilah mikrofon. Dan sebenarnya dia ada sekali dengan V8 guys. Live sound card V8. Nanti saya beritahu lah function-function dia apa. Okay, dia ada mic dia. Okay, kabel mic. Kemudian dia ada stand. Alright, untuk kita clip dekat meja. Sponge dia. Ini kaki untuk stand. Ini pun untuk stand. Kemudian dia ada kabel guys. Okay, ini charger. Satu. Kemudian dia ada dua kabel untuk kita cucuk dekat handphone kita. Sekejap lagi saya akan setupkan macam mana. Saya akan pasang semua ni dan saya akan terangkan satu persatu dia punya function dia. Okay, stay tune. Okay guys, sebelum saya terangkan function setiap button ni, saya nak terangkan dulu apa function lubang-lubang yang ada kat belakang ni lah. Okay, kita mula daripada yang sini. Sini dia tulis dynamic mic eh. Maksudnya mic biasa kita buat cakap tu boleh masuk sini, tapi dia tak ada bagilah. Okay, kalau kita ada ataupun kita nak beli, kita boleh cucuk kat sini. Okay, lubang yang kedua ni adalah condenser mic. So mic ni lah yang dia bagi ni, kita akan cucuk dekat sini nanti. Kemudian headset. Okay, headset ni kita punya earphone ataupun headset. Lepas tu dah ada dua eh. Satu earphone speaker. So boleh juga kat situ. Kemudian ada lubang charging. Okay, so dia ada bateri dalam ni. Kita charge, lepas tu tak payah pakai wire pun boleh. Ataupun kita direct dengan wire charger pun boleh. Kemudian lubang seterusnya accompany instrument. Okay, so untuk kita masukkan lagu daripada laptop ke sini, ataupun lagu daripada radio ke, daripada handphone ke, kita nak masukkan lagu, kita letak kat sini. Gitar pun boleh guys, macam-macam lah. Okay, so lepas tu yang dua tepi ni untuk live. Live ni untuk kita output lah suara je. Kita nak masukkan dekat handphone ke, dekat laptop kita nanti ke. So, ada dua. Okay? Alright. Okay guys, so setup dia tak adalah susah mana pun. Senang je. Okay, sekarang ni saya menggunakan suara yang anda dengar ni. Saya menggunakan mic yang saya pakai dekat baju saya ni. So, sekejap lagi saya akan test dan anda sendiri boleh dengar lah kualiti suara dan juga function-function yang saya akan tunjuk melalui V8 soundcard nanti. Okay? So, let's go. Ok baik, sekarang ni suara yang korang semua dengar adalah daripada mic condenser BM800 ni.
dan juga disambungkan dengan live sound card V8 ni. Alright. So saya tunjuk sikit dia punya cara pemasangan dia. Alright, macam saya kata tadi, okey, condenser mic ni sambung kat sini. Kemudian dua ni boleh kita pasang kita punya earphone. Kemudian yang live ni kita sambung dekat kita punya handphone lah. Lepas tu ada charging dan juga ada instrumen ni untuk kita masukkan lagu. Alright. So saya nak terangkan pula dia punya function setiap button yang ada dekat sini. Alright. Pertama sekali button yang besar belah kiri ni, okay, ini adalah volume untuk mic, okay. So kalau kita slowkan, mic kita akan jadi slow lah. Kalau kita kuat, mic kita akan bertambah kuat. Alright, dekat sebelah dia ni ada button untuk echo, eh. Alright, so untuk echo ni macam biasalah, untuk gemerkan suara kita kan. Untuk kita zikir ke, nyanyi ke, dia lebih sedap kita dengar lah. Macam dalam gua macam tu kan. Contoh kalau kita zikir Hasbi Rabbi Jannallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kan dia macam ada dekat dalam masjid pun ada kan. Kalau kita nyanyi pun lagi sedap kan. Contoh lagu Aku Budak Girl kan. Aku budak girl yang pantang menyerah. Macam tu lebih kurang. Right. So kita matikan dulu echo ni sebab saya nak terangkan yang lain. Okay. Seterusnya yang bawah ni ada button dia tulis treble kat situ. Okay, treble ni apa? Treble ni dia macam kenyaringan ni lah. Kalau kita nak lebih nyaring, okay, kita buka sampai habis, ada lebih nyaring macam tu kan. Suara nampak, dengar tak? Suara saya ni macam lebih nyaring. Alright. Okay, kemudian yang kedua ni bass. Bass ni suara, orang kata suara besar kita lah. Okay, nak tambah dia punya bass tu, kita tambah bagi habis. Kemudian yang tengah-tengah ni adalah record. Alright. So record ni yang pergi kat live ni. Contohnya kalau kita sambung dekat kita punya handphone sekarang ni, kalau kita slowkan, jadi yang pergi dekat handphone kita tu akan slow lah. Okay. Alright. So pastikan yang kalau kita nak record, kalau kita nak buat live, pastikan record ni kita bagi full lah. Okay, kemudian music. Okay, music ni adalah volume untuk sound in lah. Kalau kita ada pasang music, YouTube ke dan sebagainya dekat instrumen ni, kita kena onkan. Okay. Kemudian yang terakhir ni adalah monitor. Monitor ni apa? Monitor ni adalah untuk earphone kita, untuk kita dengar. Okay. Kita boleh slowkan, kita boleh kuatkan. Tapi dia tak effect dekat kita punya handphone nanti. Right? Okay, kemudian kita pergi kat button yang merah. Okay. Button yang merah ni adalah kita punya macam mana kita nak ubah kita punya suara kita. Okay. Saya pun tak arif sangat kan. Tak pakar sangat. So kita try je lah eh. Alright, yang pertama ni dia tulis electro. Okay, kita in nature. Electro. Saya pun tak tahu macam mana dia punya perubahan. Ada perubahan sikit kot. Ada macam suara robot-robot sikit kan, electro ni kan. Okay. So kalau kita nak pergi yang kedua ni pitch bend. Okay, tekan dia bend. Dia akan terus bertukar suara. Pitch bend ni apa? Suara kita macam ala-ala Transformers kan. Macam suara besar macam tu, garau kan. Okay, kemudian button yang ketiga ni adalah elimination. Okay, nampak yang ni kita padam kan? Kita tekan lama-lama, okay, dia akan pindah ke elimination. Saya pun tak faham elimination ni macam mana. Dengar macam lebih kurang kan? Tapi mungkin kalau kita nak pasang muzik ke apa ke macam tu lah lebih kurang. Kalau pasang muzik mungkin ada efek kot. Okay, kemudian seterusnya sebelah ni shortwave. Shortwave pun sama, ada macam sama je. Lebih kurang sama kan. So saya tak pastilah kalau pasang muzik dia ada efek dekat muzik ke nanti kan. Kemudian yang seterusnya ni button MC. Bila kita tekan button MC ni kan, suara kita macam ala-ala DJ ataupun pengacara majlis kan. Contoh, mengumumkan ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia. Macam tu kan, ataupun DJ kan. Okey, baik, terima kasih kepada anda semua yang masih mendengarkan saya di Era FM. Kan, dia macam ala-ala DJ ya. Kalau suara macam tak berapa sedap, dia akan sedapkan sikit lah kan. Okey, kemudian yang terakhir ni adalah button dodge. Okey, kita tekan. Ok,
Okay, dia macam tak ada apa-apa perbezaan sangat kan, tapi melalui apa yang saya baca tu, dia kata kalau kita pasang music, nanti volume music tu bila kita bercakap, dia akan slow sendiri, auto slow lah. Okay, so macam kita nak jadi DJ tu kan, kita bercakap, music tu akan jadi slow sendiri. Okay, alright, kita matikan dulu. Okay, seterusnya kita pergi kepada dua yang bawah ni, yang warna hitam ni. Okay, dua yang hitam bawah ni, dia lebih kurang bunyi-bunyi efek lah. Kalau kita tengah bercakap, kita tengah buat live ke kan, kita nak tunjukkan bunyi-bunyi efek, kita tekan ni. Okay, contoh saya tekan satu-satu lah. Okay, yang pertama ni adalah cheer. Dia macam orang tepuk tangan sambil orang kata dia memeriahkan majlis lah kan, cheer. Okay, baik. Lepas tu yang bawah dia ni adalah laugh. Ni orang gelak kan. Macam tu kalau kita tinggal buat live ke, kita tinggal recording ke kan, kalau macam tak ada penonton ke kan, kita buat lawak sikit kan, tak nak hamba kan, kita buat gelak macam tu kan. Okay, kemudian yang ni adalah embarrass. Dia macam kalau kita buat lawak tu, macam hamba lawak tu kan, kita tekan ni. Dia macam krik-krik macam tu kan. Okay, tapi okey lah, dia tambah efek kan. Lepas tu yang bawah ni adalah clap. Clap ni tepuk tangan. Contoh kalau kita nyanyi kan, kita buat record lagu ke sebagainya, tak ada orang nak support kita kan. Lepas nyanyi tu kita tekan ni. Macam lebih kurang ada supporter lah kan. Okay, kemudian gun. Gun ni dia macam main PUBG lah. Tu kan. Alright. Kemudian bawah dia ni adalah pay attention. Pay attention ni macam dia macam ting ting tong, macam tu kan. Dia macam nak tarik attention orang kan. Okay, seterusnya button despise. Okay, dia macam boo orang lah kan. Dia macam tak suka ke apa kan, kalau kita tengah buat live ke, kita tengah program ke kan, macam budak tu buat hal ke kan, boo macam tu kan. Alright, so bawah ni ini kalau macam kita nak ngurat awet kan. Aduh, panjang betul eh. Alright, debut. Debut ni, I like it, I love it, I want some more. Okay, debut ni dia macam lagu pendek lah. Kemudian song 1, song 2. Okay, zile 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 yo aler gal mile 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 mile. Okay, song 1, song 2 lah. Okay, song 2, lagu-lagu pendek. Okay, kemudian ada kiss satu lagi. Ni kiss pendek, yang tadi kiss panjang sikit. Okay, alright. So itu saja kot rasanya penerangan-penerangan yang ada dekat V8 sound card ni. Alright, so sangat-sangat berbaloi lah bagi saya untuk kita buat live ke dan sebagainya. Kalau macam saya buat program kan, secara online sekarang ni. So saya sangat-sangat memerlukan benda ni lah. So saya akan pasang macam ni, dan saya akan tambah sikit sound effect bagi budak-budak yang ikuti program saya tu tak bosan lah. Kalau saya kata berikan tepukan paling gemuruh untuk dia, anda tambah sikit sound effect ni kan, bagi syok lah kan. Okay, lepas tu kalau saya nak masukkan music, saya tinggal onkan music dekat sini je. So bagi saya sangat-sangat berbaloi, dan quality sound dia pun korang boleh dengar sendiri dekat handphone korang yang sekarang ni saya tengah bercakap. Okay, ini yang korang tunggu-tunggu kan, harga dia. Saya rasa ini adalah mic yang paling murah dan yang paling best lah. Okay, sebab kalau kita nak beli yang mahal-mahal tu, kalau kita ada duit lebih tu tak ada masalah. Tapi kalau untuk permulaan macam kita ni, sangat-sangat saya rekomenkan untuk korang semua beli. Kepada cikgu-cikgu yang nak mengajar online, okay? Kemudian kepada rakan-rakan motivator yang ada program online, kemudian kepada DJ ke, kepada streamer, siapa yang nak main game dan sebagainya, YouTuber ke, saya sarankan untuk permulaan beli ni memang terbaik. Okay, so harga dia guys, ni yang semua tunggu-tunggu kan. Harga dia sangat-sangat murah. Saya jumpa paling murah dekat Shopee. Waktu saya order tu hanya RM69.90. So banyaklah kat Shopee tu. Saya tak pasti harga dia sekarang berapa, sama ada naik ataupun turun. So nanti saya akan sediakan link dia dekat bawah, korang boleh klik link tu dan korang boleh order lah. Okay, saya rasa itu antara yang murah yang saya beli ni. Kedai tu antara yang paling murah lah. So korang boleh check it out nanti. So kalau korang rasa video ni membantu korang, jangan lupa tekan button like,
komen, subscribe dan share kepada kawan-kawan korang yang lain. Okay guys, so terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung. Semoga kita berjumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum, bye-bye.